kayak cerita para bintang tamu bisa pindah satu tempat ke tempat lain dan waktu cepat loh. Makanya tiba-tiba udah tiba-tiba ke PR dia, tiba-tiba ke kamar. Hebat. Nih, tiba-tiba bentar lagi juga ya, hitungan tiga juga sudah sampai ke ruang tamu lagi langsung coba ya. Langsung berubah. Satu, itu. Hitung-hitung. Dua, tiga. Oh kan. Tuh. Mana lagi? Hitung lagi. Satu, dua, tiga. Tante. Iya. Dari kamar fuchsia. Ke PRJ. Ke PRJ. Beli bakso dulu di depan buat buka puasa. Ke taman. Balik lagi. Taman nyampe. Capek ya? Gak perlu jauh mati suri ya? Jauh ya rumahnya ya? Gak perlu mati suri ya? Kenapa? Gak perlu mati suri. Gak perlu mati suri aja udah ngap. Tapi nih ngomongin mati suri itu buat kita yang gak ngalamin. Ya. Percaya-percaya enggak juga ya. Gue masih pertama kali denger suka gini. Gak mungkin. Drama nih. Gak mungkin punya cerita. Pastilah kita kan maksudnya iyalah, secara sadar gak mungkin. Jadi, nih. Jadi jujur ya kalau gue boleh jujur. Pas panjang cerita gini. Wah wah tapi gini. Bohong nih. Eh bener kali ya. Eh bohong kali ngarang gitu. Karena kan yang tahu kan kaliannya kan. Sedangkan kita yang dengar ceritanya. Kayaknya aneh. Dan deh. Sering banget kan menghadapi orang-orang yang diceritakan tentang pengalamannya. Percaya gak percaya ya kan. Iya itu pasti karena kan memang gak ngalamin secara langsung. Ya. Tapi kita berharap sih ada mesin yang bisa memindahkan memori apa yang pernah kita alamin ke orang yang mungkin gak percaya atau apa. Jadi bisa ikut ngerasain langsung sih. Kita nunggu. Mbak Cisa Prima itu kan belajar psikologi juga kan? Iya Pak Rasko. Kalau dilihat dari sisi psikologi. Ada gak sih sebenarnya itu hal itu? Itu tuh, itu tuh kejiwaan atau fisik atau. Pikiran. Gaib atau apa gak ngerti? Kalau dari sisi psikologi itu bisa dibahas dalam. Sisi itu mengalami near death experience. Jadi pengalaman ketika mendekati kematian itu ada step-stepnya. Ada yang melihat seperti terowongan cahaya. Saya enggak ngelihat. Jujur saya enggak ngelihat terowongan cahaya. Berarti kalau Om Agus ngelihat tadi ya ada kayak titik cahaya gitu ya Om ya? Iya, kayak gitu. Tapi juga orang yang pernah mengalami mati suri itu juga bisa disebut kayak astral projection. Mereka mengalami kondisi di mana ruh itu bukan ruh sih, jiwa terlepas dari badannya. Yang tadi ngelihat tubuh sendiri. Iya. Teman saya juga pernah ya, si Handi, manajer gue, tidur dan sering bukan sekali dua kali doang tidur terus betulnya dibangun ngelihat tubuhnya terus dia jalan-jalan tapi masih di rumah, turun ke ruang makan gitu-gitu. Terus balik lagi itu termasuk juga. Itu astral projection. Dan katanya ada orang-orang justru berusaha ingin seperti itu ya. Nah, justru ketika untuk memaksakan diri untuk mengalami astral projection malah enggak bisa. Itu orang-orang seperti apa yang mendapatkan pengalaman anugerah nggak ya? Ada syarat, ya syarat apa sebenarnya ya? Sebenarnya bukan orang seperti apa ya, tapi lebih kepada frekuensi elektromagnetis di tubuhnya. Frekuensi itu kan juga gelombang otak dia. Kalau gelombang otak itu masih dalam kadar stres atau apa, itu sulit sekali melakukan astral projection. Ya. Yang aku mau tanya setelah mendapati cerita-cerita seperti itu yang mungkin kita nggak dapetin, perubahan apa yang didapat di dalam diri? Perubahan apa? Mungkin menjadi lebih sensitif kah? Mungkin jadi lebih apakah? Lebih slow sih sebenarnya. Lebih slow? Lebih slow. Kalau Mas Agus lebih apa? Mas Agus apa? Artinya aku bisa lihat dimensi yang hanya frekuensinya ada, biasanya nggak ada visualnya. Ini bisa terjadi visualnya. Jadi Anda pasti nggak percaya, saya berani sumpah di apapun. Saya pernah lihat gendruwo. Tingginya, kamar saya tingginya 5 meter. Ya. Itu menutupin semua ruangan itu dan kakinya itu macam ijuk, mengecil, atas melebar. Itu udah umur berapa? Kok iya iya? Ada yang memang karakter seperti itu. Kebetulan memang tugasku juga ketika ke lokasi angker memang meneliti karakter-karakter atau jin seperti apa. Lomba cinta. Nyinggung kita dong. Jadi benar-benar bisa melihat, akhirnya jadi lebih sensitif. Jadi tapi periodik. Betul. Betul, nggak bisa continuous. Nah, itu aja tiba-tiba dia di depan kita gitu tuh gede. Saya lawan biasa kalau yang lain. Ya, ini.